Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube kami, saya itu Lensa Komputer, yang mana dalam channel ini banyak memberikan tutorial atau pembelajaran mengenai seputar dunia komputer. Dan salah satunya adalah Microsoft PowerPoint. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tutorial atau pembelajaran sederhana mengenai bagaimana membuat kuis atau soal beserta jawaban beserta kunci jawaban di Microsoft PowerPoint. Nah, kita langsung saja buka PowerPointnya. Dan akan seperti ini, kita insert workflow. Untuk yang part pertama, langsung saja kita ke insert, pilih ini ya. Kita kontrol D, ada berapa soal apa yang mau kita buat.
sudah kita kasih sisanya. Sudah membuat bank soal novel yang mau diujikan tampilannya. Nah, kita kasih demikian, kasih selesai. Tinggal insert, tinggal slide. Atau ini kita pakai. Oke, pakai di sini bahasa Indonesia. Di sini silakan dihapus. Ini tanpa bahasa Indonesia. Lalu kita pilih bahasa tanpa tombol yang kita buat. Misalkan kita pilih yang lumayan bagus, lalu kemudian, nah ini. Misalnya kita kasih ini to set, itu kasih outline set effect, kita kasih ini aja. Nah, kita copy Ctrl D.
selanjutnya kita kasih penambahan. Klik. Sementara sampai 8 dulu, nanti ini lanjut ke part selanjutnya untuk yang bawah. Kita kasih animasiin dulu, kita kasih animasi misalkan kayak ini. Untuk yang ini karena soal tentang slide bahasa Indonesia sudah kita buatkan, maka di sini tinggal kita klik kanan sebagai link hyperlink sebagai tombol untuk masuk ke soal bahasa Indonesia. Kita kasih ini hyperlink, tapi paste in this document slide 2 karena soal bahasa Indonesia ada di nomor atau slide kedua. Karena ini sudah kita buatkan tombol atau hyperlink untuk soal bahasa Indonesia, hyperlink ke slide yang kedua yaitu soal bahasa Indonesia di sini pilih-pilih, maka nanti akan ketika kita mencet bahasa Indonesia maka akan keluar seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita pilih animasi yang set kedua. Kita kasih ini juga dikasih secara curhan ya cepat. Kita masuk ke more entrance effect. Kita kasih center shot. Selanjutnya yang paling penting juga kita karena ini di slide nomor 2, nah maka kita kasih tombol yang menghubungkan
dari tombol kedua ke tombol satu ke yang pertama untuk mempermudah. Kita taruh di kotak di sini. Kemudian kita pilih misalkan ini ya. Save dulu. Kita kasih reset juga ya. Kemudian kita klik kanan edit group, misalnya kita kasih tombol kembali. Setelah kita kasih tombol kembali, tinggal ini dikit lagi ini. Kemudian kita klik kanan hyperlink, lalu kita kasih ke linkkan ke tombol yang satu. Selesai untuk gambaran sementara, lalu kita coba tag link yang kita buat tadi. Nah, tampilan seperti ini. Nah, bahasa Indonesia ini kan sudah dilingkan sini. Misalnya matematika belum dilingkan ke slide-slide selanjutnya sama yang lain, hanya matematika yang kita buatkan link ke slide yang kedua, yaitu soal bahasa Indonesia. Maka ketika dipencet di sini akan keluar gambar tangan. Lalu kita coba pencet bahasa Indonesia, maka akan keluar soal bahasa Indonesia seperti ini. Semua tinggal kita pilih nanti soal-soal yang kita mau pilih. Namun slide untuk soal belum kita apa buat, belum saya buat. Nah, yang paling penting di sini nanti kita sudah memberikan tombol untuk kembali ke layar awal. Tinggal karena ini sudah dilinkkan maka akan keluar gambar tangan. Tinggal kita pencet maka akan kembali ke layar utama yang tadi itu, yang beberapa mata pelajaran. Lalu kita pencet, nah akan kembali ke sini. Mungkin sampai di sini untuk tutorial selanjutnya, untuk lanjutan dari tutorial ini kita anggap sebagai tutorial part pertama atau bagian pertama, agar kita bisa belajar sedikit demi sedikit berkaitan dengan membuat soal di dalam PowerPoint atau membuat kuis dalam PowerPoint beserta jawabannya, beserta kunci jawabannya benar atau tidaknya, dengan memanfaatkan tombol-tombol atau hyperlink yang kita gunakan tadi, seperti bahasa Indonesia yang akan keluar tangan. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran awal ini, dan kami harap untuk lebih menguasai atau lebih tahu tentang cara membuat kuis ini, tonton selanjutnya video yang akan kami buat, dan ini bagian yang kedua, lanjutan dari video ini. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.